hati-hati pergerakan emas selanjutnya. Secara umum, bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan. Jika pergerakan emas USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1801,17 sampai 1795,30 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 1826,04. Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1795,30 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1785,80. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.